Dalam rangka ini giat rutin tahunan ini ya, operasi Bina Kusuma. Operasi Bina Kusuma itu dalam rangka binluh ya, binluh dalam rangka ke potensi yang menjadi gangguan kemlimas itu. Targetnya apa sih, Pak? Targetnya ada prostitusi, KDRT, miras, geng motor, lawan liar. Apa tuh namanya yang kita buka itu apa? Gepeng. Ya, gepeng lah itu. Yang berarti yang kira-kira berpotensi menjadi gangguan kemlimas, itulah sasaran kami. Lalu untuk hasil temuan hari ini seperti apa, Pak? Hari ini temuan kita kan hari ini cek ke kosan-kosan ya, kontrakan-kontrakan, ditemukan di dalam kamar itu ada sepasang laki-laki perempuan yang tidak dilengkapi dengan surat nikah gitu kan, yang diindikasikan kan itu ya bukan ini ya, bukan prostitusi, tapi itu udah menyalahi aturan loh ya, udah ada di dalam kamar terkunci lagi kan, bukan suami istri gitu kan, ada apa tanda tanya kan, makanya kami serahkan ke kelurahan untuk dibina lagi, diluruskan lagi kontrakan-kontrakan itu, dicek benar gitu kan, harus punya KTP, kalau punya KTP juga ada domisili gitu kan. Gitu memang sih, kami udah dua hari kemarin Senin pun juga seperti itu, banyak kontrakan-kontrakan kosong karena mungkin efek dari corona itu ya. Kelihatan sih, kalau yang kosong gak ada orang, semua yang orang ada di dalamnya gitu ya. Gak ada senal, gak ada apa kan, di luar udah kelihatan, gak nampak. Hening itu ininya lah, tertutup, ada yang digembok gitu kan dari luar. Itu berarti kan gak ada.